بسم الله الرحمن الرحيم. الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. الحمد لله الذي أحيانا بعدما أماتنا وإليه النشور. فأحييكم جميعا بتحية الإسلام تحية مباركة من عند الله تحية أهل الجنة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Segenap pengurus Masjid MRKR yang saya hormati, panjenengan semua jemaah salat subuh, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Ta'ala, syukur dan puji pagi hari ini kita persembahkan kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala, di mana Allah masih memberikan pada kita kesempatan untuk bangun setelah Allah mewafatkan kita tadi malam. Alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihi nusyuru, dan hanya kepada Allah nanti kita dibangkitkan atau dikembalikan. Semoga hari ini lebih baik dan lebih berkah dari hari-hari sebelumnya. Amin ya rabbal alamin. Dan semoga solat subuh yang baru saja kita tegakkan, kita tunaikan, diterima di hadapan Allah Ta'ala. Yang kedua kali, Ibu dan Bapak, mari kita sampaikan solawat dan salam cinta kita, solat salam rindu kita, keharibaan teladan kita bersama kuduah kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pada seluruh keluarga beliau, pada seluruh sahabatnya, kepada tabi'in, tabi'ut tabi'in, dan kepada siapa saja dari umatnya yang senantiasa istiqamah menegakkan dan mengikuti jejak langkah risalah beliau. Kelak semoga kita diakui menjadi pengikut dan umatnya yang bisa mendapatkan syafaat beliau nanti di padang mahsyar. Amin ya rabbal alamin. Jamaah sekalian yang dimuliakan Allah Ta'ala, pagi hari ini kajian kita adalah membedah lanjutan kitab Minhajul Muslim Al-Faslus Sadis, bagian yang ke-6, Fil Adabi Ma'al Khalki, akhlak, attitude, tata krama, adab ketika kita berinteraksi kepada makhluk. Khalq, makhluk ini nanti dibedah, ya. Khalq, ciptaan Allah. Pertama di sini, bagian pertama, al-walidan. Interaksi kita, akhlak kita, ibu-ibu, bapak-bapak, kepada al-walidan. Our mother, our father. Mama kita dan ayah kita. Saya tidak, a priori dengan peradaban barat. Maka bersyukur pagi hari ini Bapak Ibu, Allah pilih kita menjadi umat Nabi Muhammad SAW. Mungkin Bapak Ibu lebih sering berjalan ke luar negeri daripada saya. Tengok, ketika sudah menginjak tua, mereka kadang-kadang tidak memberikan care, peduli kepada orang tua. Bahkan di sana, banyak di luar negeri itu tempat penitipan, tanda kutip, orang tua. Padi penti jumpu. Dalam Islam tidak begitu. Betapa sedihnya nanti kalau kita masa tua digitukan anak kita. Ini penting. Bahkan letak berbuat baik kita kepada orang tua diletakkan setelah tuntutan kita menyembah kepada Allah. Tengok. Jadi nomor dua urutannya, wa'budullaha wa la tusyriku bihi syai'an wa bil walidaini ihsana. Sembahlah Allah, jangan kau sekutukan sedikit pun Allah dalam hidupmu. Kepada mama ayahmu berbuat baik kamu. Number two, rukun tsani. Secara vertikal kepada Allah, horizontal mama ayah kita. Karena hidupnya adalah keramat, kemuliaan, kebahagiaan, karomah, kebahagiaan bagi kita. Masya Allah. Ditipkan, tengok satu bulan sekali, satu bulan dua kali per dua pekan satu. Mana
Tengok perhatian Islam. Disitulah tempat pengabdian kita kepada Allah melalui amal soleh yang Allah titipkan kepada orang tua kita dikala kita atau dikala kita merawat orang tua kita. Masya Allah. Mari kita tengok, kita bedah apa saja ini. Yu'minul muslimu bihaqqil walidain alaih. Orang muslim, orang yang beriman kepada Allah, yakin akan hak kedua orang tua. Orang tua kita punya hak kepada anak. Wa wajib birrihima, dan kewajiban kita untuk berbuat baik kepadanya, kepada keduanya. Wa ta'atihima, mentaati keduanya. Wal ihsani ilaihima, memberikan yang terbaik. Ihsan, ihsan, bukan hasan, ihsan, yang terbaik kepada keduanya. La likaunihima sababa wujudihi fahasb, bukan karena sebab orang tua kita ada di dunia ini, pernikahan ayah dan mama kita. Aw likaunihima qaddama lahu minal jamil wal ma'ruf ma wajaba ma'ahu maka mukafa'atuhuma bimisli, atau kita membalas dengan yang terbaik. Dulu pernah kita dibiayai, dirawat dan seterusnya dan seterusnya. Ya. Tetapi bal li'anna Allah azza wa jalla, lebih dari itu Pak. Karena Allah subhanahu wa ta'ala mewajibkan ta'atahuma, untuk kita taat kepada keduanya. Ya, tentunya taat yang tidak menyalahi aturan syariah agama. La ta'ata li makhluk fi ma'siyatil khaliq, kaidah dari Rasul sallallahu alaihi wasallam. Tak ada ketaatan kepada makhluk termasuk orang tua dalam rangka bermaksiat kepada Allah, berbuat dosa. Ini kaidah dasar, kaidah mendasar. Wa kataba 'ala al-waladi birruhuma wal ihsanu ilayhima hatta qarana zalika bihaqqihi al-wajib lahu min ibadatihi wahdah duna ghairihi. Dan Allah catat seorang anak ketika berbuat baik kepada orang tuanya yang terbaik, ya, dicatat dalam Al-Quran, diiringkan yang saya singgung tadi di depan, dengan kewajiban kita menyembah kepada Allah. Langsung nomor dua datang kewajiban berbuat baik kita kepada mama dan ayah kita. Syukur yang pagi hari ini, bersyukur pada Allah ibu dan ayahnya masih hidup. Kalau saya begini teringat mama ayah saya di Siantar sana, Pak Deni. Ya, pingin pulang saya sebelum Ramadan. Ya kan? Cium keningnya. Masya Allah. Peluk dia. Allahu Akbar. Minta doa. Dan ini keramat. Bapak sebagai pengusaha agak-agak seret sekarang ekonominya. Kes 10 dan seterusnya. Tender agak susah. Doa ke mama. Mak, minta doa, mak. Agak susah ini, Mak. Tender-tender agak sepi ini, Mak. Saingan berat. Minta doa. Doa, Mak. Tolong, Mak. Ah, itu keramat doa. Orang tua, Mama. Oh, menembus langit, Pak. Maka dari sekian doa yang diijabah oleh Allah, dijanji oleh Rasul siapa, Pak? Doa orang tua untuk anak. Dan doa al-walid lil-walid. Anak untuk orang tuanya. Doa musafir, doa orang yang lagi traveling, berpergian. Maka kalau berpergian jangan maksiat panjenengan. Banyak doa kepada Allah. Doa untuk keluarga, doa untuk usaha, seterusnya. Doalah orang yang lagi puasa sampai berbuka. Doa orang yang dianiaya. Wah, banyak. Yang jadi titik catatan, doa orang tua. Terutama mama kita, ibu kita. Ummuna or mother. Allah. Allah Ta'ala berfirman, sebagai landasan pijakan dasar hukum, Allah iringkan kewajiban kita berbuat baik kepada orang tua setelah menyembah kita kepada Allah. Bisa panjenengan tengok surat 17, surat Al-Isra ayat 23. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa qada rabbuka alla ta'budu illa iyyahu wa bil walidayni ihsana imma yablughanna 'indaka al-kibara ahaduhuma aw kilahuma أو كلاهما فلا تكن لهما أف
ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما واحفظ لهما جناح الذل من الرحمة وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. Tengok peradaban agama kita ini. Barat tak punya peradaban kayak gini di luar kita. Masya Allah. Wa qada, Allah telah mewajibkan. Wa qada rabbuka, dan Tuhanmu, maksudnya Allah mewajibkan. Apa yang diwajibkan Allah pertama kepada kita? Alla ta'budu, ing olehe panjenengan ampun-ampun menyembah. Illa iyyahu, kecuali kepada Allah. Jangan sampai kau menyembah di dunia ini, mengabdi kecuali hanya kepada Allah. Ini yang pertama, berarti tauhid kita. Apa tadi Pak? Hubungan vertikal ke atas kepada Allah. Yang kedua Pak, diiringkan horizontalnya, wabil walidaini, dan kepada dua orang tuamu. Allah. Nanti dibedah sini, bagaimana caranya kalau masih hidup, bagaimana kalau sudah meninggal. Kepada orang tuamu, ihsana, berbuat baiklah kalian yang terbaik. Imma yablughanna 'indakal kibar, jika benar-benar ya salah satu keduanya sudah mencapai usia kibar, old, tua, salah satu keduanya, mama atau ayah kita, indaka, berada di sisimu, dalam perawatanmu, dalam pengawasanmu. Aukilahuma, atau kedua-duanya Pak ada di rumah kita. Ya, udah tua. Pingin, mama pingin ke Jakarta nak. Boleh enggak? Oh, silakan Pak, jemput bandara. Bila perlu pulang. Dan ini tidak berlaku Pak. Waktu kita kajian satu bulan yang lalu di sini, maghrib sampai isya, tidak berlaku ini seperti tamu biasa. Tamu biasa berapa adabnya? Berapa? Unlimited, limited orang bertamu. Adab bertamu. Tiga hari tiga malam. Bapak enggak boleh mak, udah habis mak, tiga hari tiga malam. Pulang, duduk, enggak bisa. Orang tua. Ya, enggak bertamu pak. Orang tua tidak ada unlimited. Tidak ada batas jangka, batasannya. Terus. Apalagi dalam perawatan. Oh, diganjar besar itu Pak. Banyak keajaiban orang-orang yang berbuat baik kepada mamanya ketika kerudik-kerudik. Setelah itu Allah. Oh, Allah ganti Pak. Cash and carry Pak. Allah. Masih di kamar mayit ngurusi jenazah mamanya. Sudah ditelepon. Pak, proyek Bapak menang. Tengok. Masih di kamar mayit. Allah. Sebentar Pak, saya masih ngurusi mama ini, administrasi orang tua almarhum. Bapak besok langsung ke kantor ya, urus terus. Allah. Apa? Dia lakukan yang terbaik untuk orang tuanya ketika hidup. Masih ngurusi Pak, di rumah sakit apa-apa, telepon. Proyek Bapak tender menang. Bayangkan itu. Azim. Itulah rahasia. Lanjut, kalau salah satu keduanya atau kedua-duanya sudah tua berada dalam asuhanmu, dalam pengawasanmu, berada di rumahmu, silaturahim ke tempatmu, ya kan? Ala takul lahuma uff. Tengok dalam Quran ini, jangan kalian katakan kepada mereka berdua uff. Uff ini Pak, dalam ilmu lughah, linguistik, mencakup semua bahasa kita. Uf itu diartikan ah. Satu daerah dengan daerah lain-lain berbeda. Ada tempat lain cus. Mengatakan ah saja tidak boleh dalam Islam. Ah. Wow, atau bentak atau apalah pokoknya lah. Ah, cus, is, entah apa. Setiap daerah beda kan Pak? Haji? Beda kan? Itu tidak boleh.
apalagi sampai memukul dengan fisik, apalagi sampai kejadian berita-berita anak durhaka itu membunuh mamanya, memukul ayahnya, waduh, dosanya mak, dosa besar. Uququl walidain, dosa besar setelah syirik mendurhakai orang tua. Jangan kau katakan ah kepada keduanya, wala tanharhuma, Al-Quran ini bu, pak, jangan kau hardik sekali-kali keduanya. Jangan kau hardik sekali-kali keduanya. Ngatakan ah saja enggak boleh, apalagi sampai kita tendang. Ada kejadian. Kejadian ini. Kisah. Mamanya ikut anaknya. Kedua anaknya. Abangnya sudah menikah. Adik laki-lakinya ikut juga di situ. Numpanglah di Jakarta. Ikut abangnya. Mamanya dari daerah ikut. Ini adiknya ini masih ya remaja lah begitu ya. Ya SMA-SMA gitu. Abangnya ini sayang kali dengan mamanya. Suatu saat agak berubah ibunya ini di rumah. Kenapa lah ibu saya kok sedih terus? Abangnya aktivitas di luar banyak. Ternyata adiknya yang ini, yang tinggal di situ juga laki-laki, sering ngomel-ngomel di mamanya. Jomel-ngomel terus. Ini mamanya udah tua bu. Oh, kasihan. Suatu saat diintip sama abangnya ini. Tahu diintip pak? Dalam tanda kutip. Pura-pura berangkat abangnya tapi balik lagi. Oh ininya ternyata kau. Ngomel-ngomelin mama kau. Oh, dihajar sama abangnya pak bahasa medannya. Ditendang itu adiknya. Sekali lagi kau ngomel-ngomelin mama, kuhajar kau habis-habis. Kuusir kau dari rumah ini. Abang. Saking sayangnya ini abangnya dengan orang tuanya mama. Apa masalahnya? Udah kau disetrikakan bajumu oleh mamamu, celanamu, hanya mereng sedikit kau omel-omel. Seharusnya ibumu enggak usah nyetrikakan bajumu. Mereng dikit diomel-omel di mamanya. Oh, pura-pura berangkat kerja ini abangnya, diintipnya. Oh ini masalah. Dihajar pak, ditendang langsung itu adiknya. Sekali lagi kau macam-macam sama mama, sama ibu, kusir kau, tak ada cerita sama mama. Mohon maaf ini pak ya, gaya saya, gaya orang sana, orang seberang. Jangan macam-macam, saking sayangnya ini abangnya dengan mama. Itu tadi, ngurusi masih almarhum, langsung proyek menang dia. Tender, bapak tender menang perusahaan bapak. Masih ngurusi almarhum. Allahu Akbar. Jangan kau katakan, ah, jangan kau hardik. Beberapa bulan yang lalu, trading di media sosial seorang anak gara-gara minta motor mamanya tak ada duit. Mohon maaf, mamanya hanya jasa pencuci baju di salah satu kota. Anaknya ini gengsi, maka hidup ini tidak boleh gengsi. Syukuri apa yang ada. Qanaah. Tengok temannya naik motor semua. Mak, bu, bukan mak kalau mak orang Medan. Aduh saya, ada enggak duit mak untuk kredit motor? Alah nak, untuk makan aja kita sudah alhamdulillah nak. Mama kau tahu kan, tukang cuci pakaian orangnya mama. Malu saya mak, bla bla bla. Udah enggak zamannya lagi mak naik apa angkutan umum. Pengen motor lah pak. Suatu saat ibunya lagi sujud sholat, ditendang pak telinganya. Astagfirullahaladzim. Mati ini anak ini nanti mati pak. Mati sakit ini anak laki-laki mati langsung rumah sakit lagi sujud dia bukannya bersyukur dibantu itu orang tua supaya kehidupan ekonomi lebih baik dia kerja keras tambah bebani orang tua pula. Allah yang selanjutnya pak ini cerita fiksi ya benar atau tidaknya masih perlu dipertanyakan ada yang dari Sumatera Barat Pak Jideni, cerita apa? Maling? Maling kun? Maling kundang. Eh dikutuk jadi batu itu kan? Nah, ini antum pakai jam gadang orang awak. Kan? Nah, walaupun itu benar atau tidak ceritanya, yang penting jadi hikmah itu pak. Bagaimana murkanya Allah kepada anak kalau dia durhaka kepada orang tua. Saya tidak ambil benar atau tidaknya cerita itu. Yang jelas,
Ada kisah orang durhaka. Terlepas dari benar tidaknya itu fiksi atau kisah melingkundang itu. Nah, jadi dalam Islam dahsyat Pak, orang tua itu letaknya, perintahnya setelah kita diperintahkan Allah untuk mentauhidkan Allah. Masya Allah. Bersyukur Pak yang masih ada orang tua. Gesek ATM. Ini Mak, bulan ini sedekah Mak dari Ananda ini. 22 juta untuk beli-beli garam Mak, cabai. Beli garam 2 juta kan? Doa Mama semoga kalian sehat-sehat ya nak di Jakarta, murah rezeki, berkah kalian. Oh, itu terbuka langit itu Mak. Ini Mak, untuk beli cabai merah nanti Mak ada 500 ribu. Cabai merah 500 ribu. Di kampung Pak 500 ribu. Oh, lumayan. 1 juta. Oh, itu bukan nilainya itu Pak, bukan nilai nominal yang ditengok orang tua itu. Oh, anak saya masih ingat dengan saya. Insyaallah. Kita lanjut. Wahfid lahuma janahadh-dhull minar rahmah. Wah, bahasa Al-Qur'an dahsyat sekali ya. Tundukkan sayap keduamu di depan mereka, nampakkan kasih sayangmu. Ini janah itu ini Pak, sayang. Apa Pak? Pribadimu. Walaupun kau sudah doktor, profesor, pengusaha sukses kau, rendahkan kepada orang tuamu. Pendidikannya mungkin tak sampai seperti kau. Pura-pura bodoh kau di depannya. Iya, Mak. Oh, Mak, saya sudah profesor, Mak. Anda cocok. Eh, Mak. Telak pinggang lagi. Tahu telak pinggang? Bahasa orang sana malang kerik. Tahu malang kerik? Yang dari Jawa. Rendahkan dirimu di depan keduanya. Walaupun enggak nyambung pura-puranya. Oh iya, Mak. Mungkin Pak Fatroh era yang berbeda pendidikan. Iya kan? Mungkin orang tua kita hanya tamat SMP, SMA, Bapak sudah tinggi. Pura-pura aja. Oh iya, Mak. Masya Allah, Masya Allah. Wahfid lahuma janahadh-dhulli minar, nampakkan kasih sayang. Wa qur rabbirhamhuma. Ini doa ini. Anak yang soleh. Satu ini dari tadi ada yang kecil juga yang sholat subuh. Insyaallah. Kelas berapa antum nak? SMP. Kelas 9 ya. Masyaallah. Calon pemimpin antum sholat subuh terus insyaallah istiqomah. Amin. Jarang anak-anak muda subuh di masjid. Katakan, doakan untuk keduanya. Ya Rob, ya Allah, kasihani mama ayahku, sayangi mereka berdua, cintai mereka berdua. Tengok dalam Islam, peradaban Islam. Kama rabbayani shaghira, sebagaimana keduanya mendidik saya, mengasihi saya, menyayangi saya ketika saya kanak-kanak dulu, masih kecil. Ya, kalau dalam barat Pak, banti jompo Pak. Dalam Islam tidak boleh. Itu termasuk perbuatan durhaka kepada orang tua. Menitipkan orang tua pandai buncu, bagian durhaka. Dosa besar. Rawat dia di rumah, berikan yang terbaik. Masya Allah. Lanjut. Itu surat apa tadi? Al-Isra, Bani Israel, ayat 23. Dalam ayat lain, surat Luqman ayat 14, Allah berfirman, A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Wa wassayna al-insana biwalidayhi hamalathu ummuhu wahnan ala wahnin وفصاله في عامين أن اشكر لي ولوالديك إلي المصير ووصينا الإنسان بوالديه dan kami wajibkan kepada manusia untuk berbuat baik kepada orang tuanya. Wajib Pak, terutama dalam Islam menempati porsi paling penting sebuah keramat. Kebahagiaan bagi kita adalah ibu. Hamalat su ummuhu wahnan ala wahnin.
Dulu ibu kita mengandung di dalam rahim perutnya yang mulia, yang tercinta, susah di atas susah, bawa beban 9 bulan 10 hari. Allah, tak pernah tidur bisa mengkurap. Allah, itulah juga bu perjuangan wanita. Qadratnya begitu Allah berikan. Dan itu kita sebagai laki-laki, sebagai anak, sebagai suami juga harus menyadari pengorbanan mujahadah atau jihad daripada wanita. Ya. Susah di atas susah. Wahnan ala wahnin. Tengok, diulangi dua kali. Wahnan ala wahnin. Berarti berat. Bawa beban 2 kilo lagi, nanti bayinya kalau besar kembar lagi Pak 3 kilo. Kemana-mana. Masya Allah. Belum lagi prosesi wiladah melahirkan. Ufisaluhu fi amain. Dari melahirkan. Kemudian sampai disapih 2 tahun. Ini juga ayat ini memberikan Pak pengetahuan kesehatan bagi kita. Anak itu maksimal kalau mau minum ASI orang tua mamanya, ibunya maksimal 2 tahun. Lebih dari 2 tahun secara medis kesehatan tidak baik. Tengok Quran itu ya. 1400 tahun lebih yang lalu. Allah sudah kasih batas 2 tahun. Kurang dari itu tidak apa-apa. Tapi lebih tidak. Kasihkan haknya. Mengapa ibu-ibu? Ini ibu-ibu. Banyak wanita sekarang kanker payudara. Karena tak mau nyusui anak. Padahal dia ada susunya, ASI-nya keluar. Zolim dia bagi anaknya. Saya bilang zolim. Hak anak itu. Kasih dia. Jangan pakai susu kaleng, susu sapi, kerbau, susu unta. Padahal keluar itu. Dan itu orang yang menyusui anak. Secara penelitian. Kedokteran mungkin bapak ada, itu lebih tidak rentan, lebih terhindar dari kanker payudara. Kadang-kadang wanita perkotaan modern, wanita karir, nanti kalau nyusui dia inilah itulah penampilan tak paten, udah habis itu kanker payudara mati habis itu. Ayo survei membuktikan di lapangan penelitian riset orang wanita muslimah yang menyusui anaknya ASI dikasih, dia tidak rentan kena kanker payudara, tidak rentan, dia akan terhindar. Tengoklah itu, karena itu hak anak melahirkan, padahal keluar dia. Masalahnya kalau tidak keluar no problem, ini keluar tidak mau dia kasih dengan alasan inilah itulah penampilan nanti inilah, tidak ada hikmah di situ. Makanya Al-Qur'an mengatakan 2 tahun kau sapi. Kecerdasan anak, mana'ul jism, antibodi dia tidak rentan dengan sakit-sakit. Tengok orang-orang kampung itu, kuat-kuat dia. Orang-orang kampung ASI minumnya ASI mamanya. Tengok itu, Pak. Ini ilmu yang ibu-ibu, anak ibu nikah nanti dapat anak keluar ASI-nya, bilang kasih ASI. Dan itulah perhatian seorang ibu kepada anaknya Islam. Gimana kalau saya harus bekerja di rumah? Ada alat sekarang disedot, ya, okay? Taruh di pressure tahap itu, kasih hak dia. Kecuali tidak keluar air ASI istri kita, no problem. Tapi kalau keluar ibu tak kasih, berarti ibu menzolimi hak anak. Dan disitulah Allah kasih keadilan, penyakitan nanti mamanya. Nah, makanya ujuk-ujuk kanker payudara mati, kanker payudara mati. Tengok. Banyak sekali kanker payudara sekarang wanita. Setelah diriset teliti, tak kasih dia ASI anaknya. Lanjut. Aniskurli, bersyukur kamu kepadaku, kata Allah. Orang tuamu sudah mulai mengandung sampai menyapih tadi, susah dia atau susah sampai menyapihnya 2 tahun. Bersyukur kau. Waliwalidaika, jangan lupa juga engkau mengucapkan syukur, terima kasih, pengorbanan kepada kedua orang tuamu. Makanya Rasulullah SAW bersabda, man lam yaskurin nas, lam yaskurillah. Ya, okay? Siapa orang tak berterima kasih kepada manusia, hakikatnya tak berterima kasih kepada Allah. Termasuk manusia adalah khalaq ciptaan Allah, mama
ayah kita, orang tua kita. Ilayyal masir, kepadakulah, hanya kepadakulah tempat dikembalikan kalian. Ini dua ayat yang menjadi pijakan dasar kita, topik kita pagi hari ini. Surat 17 ayat 23 dan surat Luqman ayat 14. Selanjutnya dari hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallam bersabda lirrajul, ada anak laki-laki ABG remaja datang menghadap Rasul. Sa'ala qailan, bertanya dia, man ahaqqu bi husni suhbati ya Rasulullah, ya Rasul, beritahu saya siapa orang yang paling berhak saya perlakukan baik dalam hidup saya. Bi husni suhbati, saya harus perlakukan baik. Qala ummuk, tengoklah perhatian ini. Sebelum ada bu peringatan hari mama, hari ibu, ya kan, baru-baru aja nih Pak aja. Hari ibu, ya kan? Islam sudah ada hari ibu duluan ini. Apa Rasul bilang? Sallam, ibu kau, your mother, mamamu, bundamu. Qala summa man ya Rasulullah? Anak muda ini masih penasaran Pak. Siapa lagi setelah ibu saya ya Rasul yang saya harus perlakukan nomor satu dalam berbuat baik? Qala ummuk, Rasul tetap kekeh, ibumu. Anak muda ini masih penasaran lagi sampai tiga kali, yang ketiga qala summa man ya Rasulullah, Rasul tetap bilang qala ummuk, ibumu. Ah, dasar dalam Islam, tiga kali kedudukan orang tua perempuan itu kemuliaannya tiga kali daripada orang tua laki-laki. Summa qultu man ya Rasulullah, yang terakhir anak muda ini masih penasaran, siapa lagi setelah ibu saya Rasul? Qala abuk, Rasul bersabda ayahmu, bapakmu, your father, orang tua laki-lakimu atau ayahmu. Masya Allah, muttafaqun alaih, hadis Bukhari Muslim disepakati kesahihannya. Tengok, ada anak muda tanya siapa yang harus perlakukan orang tua, mama. Kalau gini kita ingat juga mama kita lagi ngapain, lagi subuh di sana. Ya kan? Syukur Pak yang masih hidup. Waduh, syukur, bersyukur, masya Allah, masih ada kesempatan. Yang belum punya orang tuanya anu umroh atau haji, hajikan Mak, hajikan Bu, Pak, hajikan. Dual ya apa yang ada, bawa ke Mekah, pegang dia, bimbing tawaf, Allah, pegang tangannya sa'i, Allah, duit yang bapak korbankan untuk dia berangkat ke Mekah, Allah ganti, Allah ganti kayak air terjun rezeki bapak secara materi, wallahi demi Allah. Ini ke bapak menyesal, saya kok hitung-hitungan duit saya ini sama istri, biar aja lah itu mama. Begitu meninggal bapak baru menyesal. Oh iya, bahasa kami orang Medan, alibaya. Tahu alibaya? Alibaya. Dulu kena apa waktu masih hidup, enggak kita bawa ke sana deh. Kasihan. Allah. Bawa. Daftarkan haji. Bila perlu NR plus, Pak. Kadang-kadang ada anak udah menikah pelit sama orang tuanya. Kalau istri bapak pelit, kasih tahu istri bapak. Ini perbuatan terbaik setelah kita menyembah Allah. Ini kesempatan nih. Kalau suami ibu yang pelit, kasih tahu suami ibu. Jangan Pak, ini kesempatan kita. Bila perlu dua-dua orang tua kebelah pihak, mertua bawa. Takutnya dua-dua pelit. Suami istrinya pelit, ama udahlah, berat ini kalau. Allah, nauzubillah min zalik. Tengok Pak. Kebayang enggak Pak sama orang tua kita ke tanah suci? Allah ya Karim. Nikmatnya Pak. Tuh. Allah sa'i ya Karim, ya kasih door prize. Kalau sudah ke sana door prize, kasih kejutannya Mak, syukuran ulang tahun Mama sebagai bentuk syukur pada Allah. Insya Allah kita jalan-jalan secara sekalian ibadah ke tanah suci. Wah, terima kasih Nak, masya Allah. Waduh, berapa lah Pak itu Pak dari untuk Bapak, berapa lah itu Pak?
Yang bintang 5 30 juta udah dapat kalau umroh. Ya kan? Nanti dibalas Allah berlipat-lipat dari 30 juta itu. Berlipat-lipat. Lanjut. Satu hadis lagi. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, Nabi Muhammad SAW bersabda, ini matan hadisnya, inna Allah, sesungguhnya Allah Ta'ala, harrama alaikum uquqal ummahat, mengharamkan kalian uquq. Tahu uquq? Ain, qaf, waw, qaf, uquq. Durhaka, durhaka kepada ummahat, ibu-ibu kita, kepada orang tua perempuan kita, mama. Berarti dosa besar. Wa wa'dul banat. Ini kebiasaan jahiliyah dulu. Memendam anak perempuan. Membunuh anak perempuan. Wa'dun itu masukkan ke tanah, Pak. Wih, bayi hidup deh. Gali masuk di padang pasir. Dosa besar. Kalau sekarang apa, Pak? Saya tanya, Pak, representatif daripada membunuh anak perempuan atau membunuh anak apa? Aborsi. Aborsi. Dia aborsi anak. Sama itu, Pak, hukumnya. Maka dia dosa. Kecuali ada istisna, pengecualian dalam fikih kontemporer. Kalau dinyatakan itu tidak ada harapan ini anak, nyawa mamanya lebih diprioritaskan. No problem. Itu ada pengecualian. Baca nanti dalam fikih kontemporer Profesor Dr. Yusuf Qurdawi. Tapi kalau dia sengaja membunuh, tak ada alasan yang penting, aborsi, apalagi dari buat zina. Biasanya orang berzina, untuk menutupi zinanya dia aborsi. Kalau enggak cocok-cocok itu aborsi, Pak. Wanita tadi yang habis berzina tadi itu, ada jenis mate. Bukan mati lagi, Pak. Mohon maaf, mate bahasa Madurinya. Mate. Dikorek-korek entah apa kan itu, dikorok. Termasuk wa'adul banat. Membunuh. Atau begitu lahir dibuang di keranjang, sampah di tong. Dosa. Dosa itu. Dosa orang tuanya. Maka diperhatikan, protek anak-anak perempuan kita. Yang punya anak perempuan susah zaman sekarang. Punya jodoh apa baik, cepat nikah. Jangan lama-lama. Bahaya nanti pergaulannya. Protek. Kasih asupan agama. Terus nutrisi, hati-hati, jaga kehormatan. Sempat nanti hamil di luar nikah, kemudian dia malu hamil. Wa'dul banat, membunuh anak, dibunuhnya anak aborsi, dosa besar. Kalau zaman jahiliyah hanya bayi apa yang dibunuh? Bayi apa, Pak, zaman jahiliyah dulu? Pak, bayi apa zaman jahiliyah sebelum datang Islam? Mereka malu. Perempuan, kalau zaman modern sekarang, bukan bayi perempuan, laki-laki dan perempuan dia aborsi. Berarti lebih apa, Pak? Lebih jahiliyah, bagus. Jahiliyah modern, kata Profesor Dr. Yusuf Qurdawi. Kalau dulu begitu, perempuan, malu dia, Pak. Orang jahiliyah itu malu kalau dia punya keturunan perempuan. Kenapa? Karena tidak bisa nanti meneruskan kepemimpinan dan tidak bisa diajak untuk bertempur di medan perang. Lemah dia. Maka dia langsung di dalam bahasa Quran, Ustaz, ya dussuhu fiturab, dinyungsepkan, dimasukkan di dalam tanah, dipendam. Itu zaman jahiliyah. Zaman sekarang diaborsi bukan hanya wanita perempuan janinnya, laki-laki juga. Berarti lebih kuadrat, lebih lagi jahiliyah. Begitu Islam datang waktu itu, kalau kita baca tarikh jahiliyah, Islam kemudian memuliakan wanita. Maka membunuh bayi perempuan dosa besar. Apa artinya, Ustaz? Dari pengharaman itu, wanita diberikan hak yang sama dalam hidupnya ketika Islam datang. Tengoklah indahnya Islam itu. Berarti sejarah ini ditambah lagi ayat-ayat dengan terangan hadis bisa membungkam orang-orang yang sok-sokan feminim, gender-gender itu. Dalam Islam kami wanita itu dipinggirkan. Waduh, enggak punya hak yang setara. Ada langsung bungkam dengan sejarah itu. Kau tak paham dulu. Kami sebelum datang Islam enggak boleh hidup kami. Jangankan hidup, begitu oe aja dibunuh kami. Begitu Islam datang kami diberi hak hidup. Tengok, Bu.
Itu kan pakai logika mereka. Kadang-kadang ada juga wanita muslimah yang sudah terkontaminasi pikiran otaknya. Oh iya, ingin setara. Dalam Islam, dalam Islam waris wanita bu, separuhnya laki-laki. Pak, tengok ini waris ini. Saya mau masuk kepada sejarah nanti. Sejarah jahiliyah. Mengapa? Karena laki-laki punya tanggungan besar. Menafkahi, nanti prosesi walimah dan seterusnya. Maka dia dapat hak waris dua kali lipat. Ustaz, enggak cocok dong. Saya, gimana Islam ini waris masa? Al-Quran mengatakan itu. Kalau ibu enggak mau, kembali saja ke jahiliyah. Ustaz, jahiliyah wanita dapat waris enggak? Saya tanya. Kalau dia hidup, enggak dapat waris. Tidak dapat waris wanita dalam jahiliyah. Dihabiskan saudara laki-laki almarhum dari suaminya. Wallahi demi Allah. Kemudian ayat dalam surah An-Nisa, 5 tempat ayat mulai 10, 11 dan seterusnya 12 turun pada waktu itu. Sa'ad bin Mu'ad wafat dalam sebuah pertempuran. Meninggalkan istri dan dua anak wanita. Punya harta. Begitu wafat ini Sa'ad, saudara Sa'ad menghabiskan semua hartanya. Lapor istri Sa'ad kepada Rasul. Ya Rasul, aku punya anak perempuan dua. Aku hakku dihabiskan saudaranya almarhum. Rasul diam sejenak. Akan datang nanti jawaban dari langit. Tunggu wahyu datang. Asbabun nuzul itu tentang waris. Dalam jahiliyah wanita ketika meninggal itu tak dapat waris. Jadi kalau ibu protes, kembali aja ke jahiliyah. Ini kan palak juga kita. Kecuali ini ada eksepsi. Anggota keluarga ibu, adik ibu laki, abang ibu yang laki, udah ini jatah abang dua kali lipat. Udah abang ambil. Tapi saya kasihkan ke antum satu bagian atau dua bagian semua. Bagus. Tapi tidak boleh kemudian memaksa saudara perempuannya, tidak adil. Saya mau sama. Tidak boleh dalam Islam, Pak. Berarti durhaka dia kepada Allah. Karena Pak, tidak ada yang lebih terperinci ayat-ayat dalam Quran. Bilangannya bukan satuan, Pak, waris itu. Pecahan, Pak. Setengah. Setengah-setengah seberapa? Seperempat. Seperempatnya seperempat. Setengah seberapa? Seperdelapan. Sepertiga. Seperenam. Dua per tiga. Itu waris. Ayatnya terperinci. Bahkan di ujung-ujung ayat itu. Siapa yang melampaui batasan-batasan Allah, itulah ketetapan Allah. Siapa yang melampaui berarti tidak mau ikut, diancam neraka oleh Allah. Takut kita. Ngapain kita sibuk waris? Udah, jatah abang untuk kau. Ibu juga tak boleh maksa. Ayo ibu-ibu yang perempuan. Kok abang lebih banyak? Saya kan paling tua, kata ibu. Saya wanita. Dalam Islam urusan waris gak ada paling tua, gak ada paling muda, Pak. Dia laki atau perempuan. Terangkan, Pak. Kadang-kadang gara-gara waris cekcok itu. Apa masalahnya? Enggak ngerti agama. Itu aja. Karena dia minim, kering akan ilmu agama. Kalau dia basah ilmu agama, dia paham, dia enggak begitu dia. Ah, boleh ini harta. Enggak dibawa, mati juga aja ini harta. Udah kau ambil aja jatah abang dua, kau ambil satu. Enggak apa-apa. Ini yang perempuan kakak paling tua. Mana sertifikat? Udah. Kakak ngambil setengah dulu semua. Oh, kacau, Pak. Bu, perut, di perut ibu api menyala-nyala itu, umup, geni, Bu. Nauzubillah min zalik. Jelas? Jelas? Nah, ini kita bandingkan sejarah jahiliyah dengan begitu datangnya Islam. Dikit lagi. Jadi membunuh anak perempuan. Kalau sekarang berbeda. Bukan anak perempuan aja yang dibunuh, diaborsi. Laki, janin perempuan. Berarti dosa besar. Dosa besar yang selanjutnya, Pak. Wa kariha lakum kila wa qasratu sual. Rasul benci. Ini kalau sekarang ini kila wa qal. Apa Ustaz bahasa sekarang? Pak, tengok saya. Seret. 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 Katanya. Menyebar berita fitnah. Katanya Ustaz Irwan saya itu bla bla bla. Belum Bapak tabayyun. Kila wa qal. Katanya. Gosip. Fitnah. Allah, Rasulullah, Allah dan benci dengan itu.
Wa kasratu su'al, banyak bertanya. Bertanya yang tidak ada manfaatnya, bertanya sesuatu yang sudah jelas ditanya. Makanya orang Yahudi Bani Israel dikutuk. Dalam surah Al-Baqarah juz awal dibilang Al-Baqarah sapi betina. Apa napak tilasnya, Pak? Terlalu banyak dia bertanya kepada nabimu Musa. Seharusnya dia sudah lepas tanggungan, begitu disuruh nyembelih sapi, ya udah aja sembelih sapi, kan begitu kan? Ditanya, dialognya kan dahsyat itu. Sapi yang bagaimana Nabi Musa? Kami enggak tahu, kami agak samar-samar dengan sapi itu. Innal baqarah tatasyabaha alaina, ya kan? Samar-samar itu agak rancu bagi kami itu sapi yang gimana? Dipersulit, Pak. Akhirnya nyembelih enggak mereka? Pak Ji, akhirnya menyembelih enggak? Enggak jadi menyembelih. Bah, sapinya kata Allah itu kuning keemasan. Wah, tak pernah dibuat untuk bekerja, untuk bajak, untuk meluku. Tak bisa lah. Tak bisa, terlalu banyak tanya. Maka juga dalam Quran dicela kita kalau banyak bertanya sesuatu yang jelas. Bani Israel itu bertanya bukan untuk ketaatan. Sekali lagi, Bani Israel itu bertanya kepada Rasul, utusan-utusan Allah, para nabi dulu, bukan untuk taat, tapi untuk nantang, untuk melawan, untuk kemlelet bahasa Jawa ini, kemlelet, dablek, kementus, merengkel, untuk itu keras kepala dia. Maka dalam Islam ada peringatan dari Allah, ya ayyuhalladzina amanu la tas'alu an asya'a in tubdalakum tasukkum. Wahai orang yang beriman, jangan kamu tanya hal-hal yang sudah jelas sehingga kamu dengan tanya itu tambah jelek. Tidak paham kau, tidak kau kerjakan. Kalau sudah jelas, kerjakan. Kayak Bani Israel tadi, disuruh nyembelih sapi, sembelih aja sapi. Tanya sapinya gimana ini kriterianya, muasofatnya gimana, udah. Akhirnya tidak. Bertanya untuk membangkang, bukan pertanyaan untuk ketaatan. Kadang-kadang di pengajian ada juga gitu, Ustaz. Ada, Ustaz, jamaah. Saya punya dosen dulu dites untuk menjatuhkan pembicara, Pak, narasumber. Dosen saya, Pak. Cerita di kelas, waktu dia ngisi muhadharah amma gini, pengajian umum, ada peserta. Ustaz, saya tanya, "Doktor, iya. Gimana yang menetapkan hukum buka puasa Ramadan dan waktu imsak subuh kalau kita berada di atas bulan?" Kata dia, Pak, untuk jatuhkan ini, Pak. Paham, Pak? Dosen saya, Pak, masih hidup. Dosen saya fikih perbandingan mazhab. Gimana hukumnya, Ustaz, menentukan buka Ramadan dan waktu imsak atau subuh tidak boleh makan kalau di bulan? Apa jawaban dokter ini? Apa jawaban? Cerdas ini, Dok. Kau naik dulu di bulan, waktu itu belum ada WhatsApp. Kau nanti SMS telpon saya. Saya kasih fatwa dengan majelis ulama. Pinter, dokter. Cerdas. Naik dulu kau ke bulan, antum ahi tatla'ila al-qamar, naik dulu kau ke bulan. Bahasa Arab. Ngejar bahasa Arab. Kemudian tukhbiruni abra SMS atau ittisal wa ana uftilak. Aku akan kasih fatwa kepadamu. Itu pertanyaan tuh jeblok nawang, Pak. Tahu jeblok naw? Jatuhkan orang. La ya tawakko. Hal-hal yang belum terprediksi. Jangkauan masih lama. Kalau antum ditanya gitu, gimana kira? Di buku-buku klasik fikih pun belum ada itu. Bagus. Nah, itu contoh pertanyaan untuk menjatuhkan. Dan itu min akhlakil mazmumah, termasuk akhlak yang tercela, menjatuhkan orang di depan umum. Tak boleh dalam Islam. Fadihah, kata Imam Syafi'i, Muhammad bin Idris Asy-Syafi'i, sebuah fadihah, keburukan. Termasuk menghilangkan marwah saudara. Dalam Islam, marwah saudara kita harus kita lindungi. A'rad. Jelas, Pak? Satu lagi, ya, Pak. Sedikit lagi. Udah tetet-tetet apa tadi itu? Tetet-tetet berarti suruh. Ya, tenang, Pak. Sedikit lagi, nanggungin. Wa idha'atul mal. Rasulullah benci wa idha'atul mal. Hati-hati, Bapak, yang berlebih rezekinya. Bu, bilang ke suaminya,
ke anaknya, menyia-nyiakan harta yang Allah titipkan, wa idha'a hal-hal yang enggak berfungsi, sementara masih banyak orang yang membutuhkan. Bapak udah mubazir. Makan prasmanan, telunyuk-telunyuk, ping-pindotok, buang. Mubazir, setan. Kalau bapak enggak senang itu, ambil aja dikit, enggak usah diambil. Rasul begitu, sallallahu alaihi wasallam. Ada makanan enggak senang enggak dia, Pak? Ini warung resepsi, wah, mewah-mewahan. Aduh, mubazir. Orang makan, sudah sering makan begitu. Mungkin kalau levelnya orang-orang kaya. Paling diambil, Pak, saya tengok. Buang. Ceh-ceh, dua sendok. Ya Allah, mubazir semua. Bagian dari menyanyiakan apa, Pak? Harta. Maka sejelek-jelek walimah, sudah saya bahas bulan lalu, waktu bab tentang adab bertamu, sejelek-jelek makanan, sarrut ta'ami, ta'amul walimah. Hati-hati ini Bapak yang mau punya hajat. Hadis sahih. Sejelek-jelek makanan hidangan adalah hidangan walimah. Tahu walimah? Wedding. Wedding atau wedding? Wedding. Pernikahan. Tudu'a fihal agniya, yang Bapak undang anak hanya orang-orang bonafit yang kaya-kaya. Yang mungkin kalau nyumbang amplopnya gede atau pakai cek. Yang kaya diundang, watun safihal fukoro, orang yang enggak pernah makan enak bapak enggak undang. Ah, digitnya itu kalau ngasih nanti itu, ah, dia satu porsi sudah kita jatah sekian ini. Mama, kata Rasul, tak ada berkah di situ. Undang mereka juga, kasih mereka uang saku transport. Berkah nanti anak bapak menikah keluarga, anaknya soleha nanti keturunannya, hafizo. Jadi dokter Hafizo, jadi dokter Hafiz, pengusaha Hafiz, wah, insinyur, wah, ngerti agak, waduh, berkah. Mungkin mulai dari situ enggak ada keberkahan. Mubazir, hanya orang-orang kaya. Kasih. Kalaupun bapak mau tak sama, pisahkan mereka hari yang berbeda. Enggak apa-apa, undang semua, kasih. Bersedekah, kasih mereka. Wah, datangi keberkahan. Ya, idha'atul mal. Termasuk saya jabarkan contoh sampel idaatul mal ketika walimah. Hanya 2 jam pesta bla bla makan muazir apa. Kalau kekurangan enggak apa-apa juga, Pak Deni. Kadang-kadang kita terlambat kurang ya kan, habis semua itu bagus juga itu. Berarti yang sahibul bait tidak apa? Tidak menghitung dengan cermat. Nah, itu bahaya juga. Karena kalau mengundang walimah itu bukan dihitung satu, Pak. Dihitung minimal, Pak, 3 orang. Suami istri bawa anak satu ya Pak. Jangan Bapak ini undang 500, Bapak pesan porsi 500. Udah dijadi omongan sama jamaah Bapak. Di komplek Bapak itu, wah, kita datang udah habis semua. Kadang-kadang berlebih, kadang-kadang sisa. Menyanyiakan harta, jangan disia-siakan harta. Karena dia titipan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Demikian dulu Pak, sampai di sini. Kajian kita mudah-mudahan bermanfaat. Apa yang kita bedah, yang kita dengarkan, menjadi ilmu yang membuat menambah keimanan kita kepada Allah Ta'ala, menambahkan kedekatan kita kepada Allah, bukan menambah kejauhan kita kepada agama dan Allah. Demikian, kurang lebih mohon maaf. Nanti kita bisa ramah-ramah tamah di Serambi, mungkin sharing-sharing, perlu yang dipertajam, monggo. Kita sudahi dulu sementara. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Semoga Allah berkahi kita semuanya. Bahagia dunia akhirat. Hajat-hajat kita, obsesi cita-cita kebaikan kita Allah mudahkan. Ada yang punya tanggungan, Allah mudahkan. Yang sakit Allah sembuhkan. Yang punya hajat, Allah mudahkan juga hajatnya. Demikian, kurang lebih mohon maaf. Aqulu qawli hadza wa billahi taufiq wal hidayah wallahu al muwaffiq ila aqwamit tariqi. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.